Halo, jumpa lagi dengan Nisha, acara Masak Memasak. Apa kabar audiens semua? Sehat-sehat semua? Kayaknya semua sehat-sehat. Alhamdulillah. Guys, hari ini aku mau masak mie. Oh, yang namanya mie itu selalu enak ya. Makan pagi, makan siang, makan malam, tengah pagi. Yang namanya mie is always our best friend. Hari ini aku mau masak yang agak sedikit berbeda. Aku mau pakai... Tadi mie-nya udah direbus ya, mie kuning. Aku mau pakai yang namanya baby lettuce. Atau bahasa Indonesianya adalah selada bayi. Kenapa dibilang bayi? Karena waktu beli udah kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dipotong kecil-kecil. Dan yang lebih enaknya lagi tentu Nisha tambah dengan daging sapi yang sudah direbus, sudah empuk. Nah, nanti kita taburin di sela-sela mie yang sudah kita tumis nanti. Oke, kita start ya guys. Pertama-tama kita tumiskan dahulu bawang putih ya. Bawang putih dengan yang namanya cabai. Boleh cabai rawit, boleh cabai merah. Di sini Nisha pakai cabai merah aja biar minyak jangan terlalu pedas. Oke, kita masukkan bawang putihnya. Nisha potong kecil-kecil, halus. Kita masukkan dagingnya. Kita masukkan tomat cherry guys. Weh, seru ya. Ini kalau udah agak layu tomat cherry-nya, kalau pas masuk mulut rasanya langsung kres. Apinya kita kecilkan. Kita masukkan si selada. Di sini seladanya bisa agak banyakin dikit. Kita jadikan sedikit makanan sehat ya. Kita masukkan minyak wijen, minyak ikan dan saus tiram. Seru nih. Oke. Kita tuangkan dikit garam. Kita masukkan minyak. Oke, kita aduk-aduk. Biar menyatu semuanya. Kita tuangkan daun ketumbar biar ada harum-harumnya ya guys. Taburkan gulanya. Maaf guys, suka agak telat. Tidak usah lama-lama, kita matikan apinya, kita salin. Wow, sedap. Harumnya dari minyak wijen.
Voila, selesai sudah. Adakah yang bisa makan ini sendirian? Hebat. Kita taburkan sedikit bawang goreng. Boleh juga kalau teman-teman mau pakai daun bawang ya. Di sini Nisha nggak pakai. Oke, siap. Tadam. Lezat. Ini bisa untuk, aku pikir kalau dari mie-nya bisa untuk 3 porsi. Ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya, ada segernya dari selada dan tomat cherry. Oke guys, sekarang kita menuju ke arah cicip-mencicipi. Karena ini enak, jadi harus aku yang nyoba ya. Sama siapa ya? Rekanku seperti biasa. Om Budi. Budi! Oke, let's go. Nah, jumpa lagi dengan Nisha dan Budi. Budi singkatan dari Bud, enggak nah, usah. Itu zaman SD kayak gitu ledek-ledekan. Ini si Budi. Singkatan dari apa, Bud? Dia ada malu. Dari budak dikit. Ya, budak dikit kok. Ayo dikasih tahu juga. Oke, guys. Sekarang kita ini Bud namanya mie kuning pakai baby lettuce dan daging sapi yang sudah dibumbu. Oke, start. Boleh tanya dulu nggak? Baby lettuce itu apa? Baby itu pasti bayi kan? Oh iya, bayi. Jadi lettuce? Nggak tahu, mungkin mau nanya. Selada. Oh, kan ada selada tuh gede-gede. Nah, oh, iya, ini bayinya. Oke. Okay. Smaller ya. Nggak di semua ada. Sorry. Nggak ada di tempat. Ada aja cuma di supermarket. Oke, start. Man's first. Nah, dia ngambil tomatnya dulu. Cepat. Aku sudah lapar. Dua, aku pakai ini deh. Ya udah, aku pakai ini. Ini sumpit Hello Kitty. Kedai punya. Oke, okay, aku mau dagingnya. Aku mau tomatnya. Tomat. Kayaknya gantian deh. Ya, kamu ambilin. Oke. Okay. Kok nggak ada lettuce-nya? Tunggu-tunggu lettuce. Where are you? Oh ini, lettuce-nya tadi kembang tapi setelah dimasak jadi ini. Oke. Okay. Wow. Pakai minyak wijen. Pakai saus tiram. Pakai kecap ikan. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti mie goreng, beda. Karena ada apa ya? Ada gula tadi. Sama gula. Minyak wijen. Oh, masih panas. Enak. Enak. Mungkin tambah rawit kali ya, Bu ya? Nggak ada rawitnya. Enak banget. Kayaknya perpaduan minyak wijen dengan saus tiram tuh pas banget ya kalau di mie kuning ya. Itu udah harus ya. Oh ya guys, ini mie kuningnya bukan Indomie ya. Ini mie kuningnya tadi telur urai. Enak banget ini mie-nya. Jadi dia apa tuh lembut. Ya, teksturnya juga manis dan meminyakkan. Enak loh. Mie telurnya keluaran dari urai, dia original punya. Oke, kita buangkan ke kantong sampah. Oke, kita lanjutkan dengan si mie kuning. Enak ya, Bud? Ini variasi Indonesia, Bud. Apa yang kurang biasanya kalau ini goreng? Ada coba tebak. Kalau aku, yang kurang. Nah, maksudnya kira-kira kurang raminya apa? Kalau makanan Indonesia kan kok mie goreng itu pasti ada apa?
3, 2, sambal, 1. Salah, telur. Biasanya kan suka ada orekan telur nih. Nah, kita nggak pakai. Kenapa nggak pakai? Ya, ceritanya agak sedikit menu diet ya guys, karena sudah ada minyak. Mie itu kan udah karbohidrat ya. Namanya aja mie telur kan? Boleh nambah nggak? Boleh dong. Boleh. Kayaknya engku benar-benar lapar hari ini ya. Nah, tadi datangnya naik jalan bis. Kaki, sih. Oh, jalan kaki ya. Dari Ancol naik jalan kaki. Nah. Yang uniknya adalah guys. Tadi ini saya pakai gula di akhirnya. Sehingga ada rasa manisnya. Mungkin kalau di mie goreng kita tuh kecap manis ya udah. Di sini bisa pakai gula untuk menggantikan si kecap manis agar minyak tidak terlalu kelihatan gelap ya. Kalau pakai kecap kan biasanya gelap. Sementara tadi aku udah kasih saus tiram. Saus tiram itu juga bikin gelap. Apa lagi yang bikin gelap? Matahari. Oh, jadi kita makan ini di matahari jadi tambah gelap ya. Ini sehat banget nih guys. Setiap hari makan tomat cherry ataupun tomat yang biasa pun kalian konsumsi itu bagus buat jantung, buat kulit. Gadis-gadis yang pink kulitnya bagus, merah merona, makan tomat cherry tiap hari. Tidak perlu pakai pemerah pipi lagi. Kenapa? Dan kerupuknya nggak kamu sendiri? Tadi udah ngambil satu. Oh ya. Nanti kita tambah di belakang layar ya, Bud. Di belakang situ udah ngecat banyak. Kalau nggak ketahuan ini rakusnya. Enak. Kok udah enak? Di end ya. Enak guys, harus dicoba di rumah. Kalau kalian tidak punya baby lettuce, bisa pakai yang selada yang biasa. Mungkin dipotongnya lebih kecil-kecil ya. Untuk harga memang dia beda. Karena baby lettuce itu kenapa lebih mahal ya Bu ya? Tangkah aku bingung. Ya. Karena mungkin karena dia masih baby itu kan harus dirawat terus langsung dicabut kan. Mungkin. Wadahnya pun guys itu di plastik tertutup yang sangat rapat. Ada lubang-lubangnya itu untuk udara ya. Biar tidak busuk. Sementara kalau yang lettuce yang biasa itu kan kalau dijual di supermarket dia terbuka gitu aja ya Bu. Right. Dan di umurnya nggak panjang guys. Jadi kalau di kulkas pun kalian harus taruh di wadah agar tidak kena dengan hawa-hawa dari makanan yang lain yang ada di kulkas. Jadi dia tetap fresh. Nih, coba ya besok ya. Ini kita makan di belakang layar ya. Harus. Oh. Untuk kayak gue mau ngasih tau sesuatu nih. Kalau misalkan kalian susah dapetin daging sapi, ya daging sapi gampang juga sih. Mungkin bosen dengan daging sapi. Ya, atau mau diet. Kalau mau diet, bisa pakai daging ayam guys, ya. Disuir-suir tuh enak banget. Iya, disuir-suir tapi jangan terlalu kecil-kecil ya, takutnya nanti gosong iya. Pasti bener-bener. Oke, jangan lupa diikutin resepnya, dan kalau mau lihat resep-resep yang lain dan mudah, itu ada di channel kita sekarang. Nanti kalian lihat ada di playlistnya itu namanya Resep Rahasia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!